pembunuhan 17 lelaki dan kanak-kanak lelaki yang dilakukan pada tahun 1978 sehingga 1991. Dia disangka sebagai seorang yang pemalu dan pendiam, tetapi sebenarnya merupakan seorang yang psycho yang membunuh mangsa-mangsanya dengan pelbagai cara. Hi guys, welcome back to my channel. Ya, aku tahu aku pakai baju yang sama sebab aku record pada hari yang sama. So janganlah dekat komen korang cakap baju yang sama, tak mandi, tak mandi, tak mandi. Aku mandi. Aku record pada hari yang sama, tu je. Jeffrey Dahmer atau dikenali sebagai Dahmer, dilahirkan pada 21 Mei 1960 di US. Dia dikenali sebagai seorang yang gay dan sebagai seorang pembunuh bersiri yang telah melakukan 17 pembunuhan terhadap lelaki dan kanak-kanak lelaki. Dan pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Dahmer adalah pada tahun 1978. Dahmer ni dikenali sebagai seorang yang bertenaga di sekolah dia. Bertenaga ni means in terms of macam dia budak sports lah. Aku suka budak sport. Aku suka tapi tak ada part wearing sport. Okay. Tetapi dia ni dekat sekolah dia juga dia seorang yang pendiam dan pemalu. Sejak kecil lagi, Dahmer ni dia telah menunjukkan minat terhadap bangkai-bangkai haiwan yang telah mati. Kalau dah bangkai, mesti dah mati kan? Itulah aku bodoh. Awal-awal tu, dia simpan bangkai tu kat dalam satu balang je. Lepas tu lama-lama, macam tu lah lama-lama, kau simpan duit kan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Aku dah merapu, jangan layan aku. Okay? Kan, dia simpan dalam balang mula-mula lah. Lepas tu lama-lama, haiwan ataupun bangkai yang dah mati kat tepi jalan tu, binatang yang dah mati, bangkai-bangkai tu pun dia ambil sekali, dia kaut sekali. Semua dia bawa balik. Bangkai haiwan yang dijumpa tu, dia potong into parts, lepas tu dia simpan dalam balang. Pernah sekali tu, Dahmer ni, dia penggal bangkai anjing sebelum dia pakukan bangkai anjing tu dekat kayu di dalam hutan. Tahun 1978, masa ni lah Dahmer telah melakukan pembunuhan dia yang pertama. Dia telah mengumpan lelaki yang berumur 19 tahun ke rumah dia dan dia telah memukul lelaki tersebut menggunakan 10 pound dumbbell di belakang belakang bahagian mangsa, belakang badan sebanyak 2 kali. Dan kemudian dia mencekik mangsa menggunakan dumbbell tu sampailah mangsa tu mati. Keesokan harinya, dia kebumikan mangsa tu dekat, subhanallah, kebumikan. Dia kuburkan dia punya mangsa tu dekat belakang rumah dia. After a few weeks, dia datang balik dekat tempat yang dia kuburkan mangsa dia. Dia gali balik untuk dia asingkan daging dan juga tulang mangsa. Yang daging dia dilarutkan di dalam asid dan dia buang dekat tandas. Untuk tulang dia pula, dia hancurkan tulang dia, lepas tu ditaburkan dekat hutan belakang rumah dia. Pembunuhan kedua dan seterusnya, Dahmer akan meletakkan sisa mangsa yang telah dipotong dalam bentuk cebisan-cebisan kecil di dalam tong sampah kecuali tengkorak. Tengkorak dia akan rebus dan hancurkan. Ada satu tahap tu, dia akan simpan ataupun dia akan awetkan certain part of badan mangsa di dalam satu balang. Dahmer ni, dia tak pernah kena tangkap dengan polis sebab melakukan pembunuhan. Tapi dia pernah kena tangkap sebab dia selalu melakukan benda-benda pelik, macam benda-benda yang tak senonoh lah depan lelaki dan juga kanak-kanak. Ada sekali tu dia kena tangkap sebab dia bertelanjang dekat public place. And one day, jiran Dahmer ni, dia komplain dekat polis cakap yang diorang pelik dari mana datangnya bau busuk yang sangat kuat. And diorang suspect yang bau tu datang daripada rumah Dahmer.
Pada 1 Mei 1992, Dharma telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Dia telah mengaku di atas semua tuduhan yang diletakkan terhadapnya. Dia kiranya dia mengaku yang dia bersalah di atas semua tuduhan itulah. Pada 28 November 1994, iaitu 2 tahun selepas dia dijatuhkan hukuman, Dharma ditemui di lantai bilik mandi. Dia dipukul menggunakan logam bersaiz 20 inci di bahagian muka dan juga kepalanya. Dia juga diserang dengan dihentakkan kepala ke dinding berulang kali oleh rakan tahanannya sendiri. Walaupun diorang jumpa Dharma dekat lantai toilet tu, dia masih lagi hidup, tetapi dia telah disahkan mati selepas sejam kemudian. Haiwan tu takkan dia nak goreng kan? Dia tak goreng. Dia tak goreng kawan-kawan, dia tak goreng. Dia simpan bangkai bukan disimpan. Kau tengok aku dah melalut. Dia tak simpan. Dharma telah dijatuhkan hukuman seumur hidup. Hukuman seumur hidup. Mati selepas sejam kemudian. Tak ada selepas, selepas sejam kemudian pula.